Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fajalah. Apa kabar kalian semuanya? Semoga berbaik, kabar sehat buat kalian semuanya yang ada di nyata, dunia maya, dunia lain, alam, dunia alam gaib, alam semesta dan alam seisinya. Anjay. Oke, jadi malam hari ini kebetulan kita itu ditemani dari Mugri Ginanjar, ada juga Bang Alta, ada Bang Salim, ada Nanda, ada Iriki, terus siapa lagi namanya lupa nih. Jadi kita itu ada berapa ekor ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ekor ya sih ya. Dan jadi di malam hari ini kita itu mau apa nih, memenuhi undangan dari tim sempak ya. Karena salah satu dari tim sempak ini ada yang menikah, yang ya Bang Hasan sama Bella kalau gak salah ya. Bella kalau gak salah ya. Cari-cari orang gak cari gagal. Enggak, dimana-mana orang menghindari begal. Kalau yang ini nyari begal. Penyakit dicari. Iya, di mana-mana kan orangnya itu menghindari begal. Yang ini malah nyari-nyari begal. Lain dari yang lain. Iya, lain dari yang lain. Celana gua bolong. Sama, sama. Saya juga bolong. Gara-gara apa Kak Cali? Gara-gara begal. Kenapa aku? Yo, kenapa? Karena sama orang. Hai. Riki, Najar, hei, Rene. Ada orang mau ngambil duit? Mau ikut nggak? Apa? Ada orang mau ngambil duit? Ya. Ya. Amin. Ya, yang kedua kita jual. Oke, teman-teman, kita mau menuju ke tempatnya Akan. Ini termasuk jauh juga di daerah tadi, maksudnya area Karawang. Mana mana Kak? Karawang ya. Karawang ya. Karawang. Oh, jauh juga ya. Itu tutupnya emang lumayan sepi ya. Ya sepi lah, sepi, terus penerangannya juga kurang. Termasuk titik rawan juga loh di situ. Makanya tadi kita rame-rame ya, enggak salah. Iya. Gitu Pak ya, waspada. Jadi nanti jangan terlalu jauh. Ya artinya udah kayak kereta aja. Oke, jadi, siap. Yang belakang kebetulan pas siapa gitu. Soalnya gua pakai map juga karena kita untuk kita rumahnya kosan, jadi ya udah pakai map aja keinjek ya. Enggak. Biar perjalanan lancar, tidak ada gangguan. Kita berdoa dulu ya. Oke. Oke, berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai. Ya, mulai. Yo. Guys. Oke lah guys. Tadi kita itu mau jalan dulu sih ya. Ada tersambung belum? Si Mukri pakai ZX cuy, ngeri cuy. Sekek, sekek. Oh, sana cuy. Grand ke sana. Pak Salim ini. Kayak bismillahirrahmanirrahim. Ngeri anjay. Ditambah lagi di ZX si Mukri cuy. Aduh, suaranya adai. Dengerin doang udah seneng banget sih. Ini Kak Salim kemana nih Kak Salim? Soalnya Kak Salimnya di depan cuy. Oh, kita belok ke kiri cuy. Oke, bismillahirrahmanirrahim, lanjut lagi cuy. Karena berhubung udah malam juga cuy, mungkin kita jam 12-an kali cuy ya. Tadi soalnya nunggu satu orang di si Mukri, kira ini siapa yang ditungguin gitu ya. Ternyata si Mukri, alah. Ada yang kena begal. Siapa? Ada yang kena begal. Coba kita telepon. Lagi di jalan kali Mas Altap? Hah? Lagi di jalan enggak? Ini 2 menit yang lalu kok, 2 menit yang lalu. Oh.
barusan. Ya, berarti enggak di sini, di sini. Pas perjalanan ke arah ke Kawang, Mas Alta penaknya. Ke arah Kawang. Jadi gini. Ternyata memang benar juga ya, rawan. Jalur itu kan jalur rawan. Jalur rawan ya? Asal juga mohon nanti jangan bilang tadi pas arah. Di jalan. Padahal ramean loh dia loh. Dia ramean padahal loh. Berani juga ya. Halo, assalamualaikum. Lang, siapa lah yang hampir kena, Lang? Yang hampir kena begal siapa? Ini Dimitri udah enggak apa-apa, lu kesini hati-hati aja kalau mau rombongan, jangan jauh-jauh ya. Oke, oke. Lu di sebelah mana kenanya? Itunya di sebelah mana? Jangan deket sini, nanti ceritanya ya. Pokoknya tempat-tempat gelap lah. Oh. Oke, oke. Oke, oke, oke. Ya, ya. Oke, siap. Ya udah, thank you. Thank you. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ada. Padahal rame-rame loh, bisa aja gitu loh. Lo di tengah aja sih, di tengah ya. Padahal ramenya lo. Gua di belakang atau terserah. Jangan lo di depan aja. Lo di depan siapa kalau aku di belakang? Iya, atau Medan lo di depan. Enggak. Padahal ramean lo, bisa berani-beraninya gitu. Kok bisa kena begal ya, Mas Alkat? Gak tahu, namanya juga perjalanan jauh. Emang si Hasan juga kita gak tahu di grup tuh bilang jangan sampai kemalaman. Medan wanti-wanti juga ya. Otonya juga sampai apa ya? Sampai kayak sedikit kesel karena anak-anak kan baru pada jalan, yang bagian dari kron itu pada jalan. Ngeri juga cuy, anjay. Jangan perjalanan diatur ya. Ya tuh. Oke. Perjalanan temponya diatur ya, jangan terlalu kenceng ya. Jangan kenceng-kenceng, aku juga enggak bisa kenceng, Ki. Ngeri. Nek iso pokoknya nang ngarepe Mas Asal apa ya? Kamu belakang enggak? Iya, gua belakang enggak apa-apa yang. Dia nih di depan. Ya, jalan masalah. Ya, itu udah. Ya, jalan yuk. Ini keburu kemalaman ini jam 12 sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 12 kan? Ngeri juga cuy. Padahal itu rame-rame ya. Bisa-bisanya gitu ya. Tuh. Banyak itu ya, robot apa sih namanya? Monster. Kontainer-kontainer pada lewat sini cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke cuy, kita lanjut lagi jalan cuy ya. Aduh, jalannya mana kayak gini lagi cuy. Ini banyak banget truk-truk gede pada lewat kalau udah tengah malam kayak gini cuy. Soalnya tadi dapat kabar dari tim motovlog Bogor itu kayak kurang, kabarnya kurang enak cuy. Katanya ada yang mau kebegal gitu ya. Soalnya emang perjalanan jauh juga sih cuy, makanya kita itu harus hati-hati cuy. Padahal aku juga baru ngomong tadi ya, takutnya kena begal gitu. Ternyata beneran tim motovlog Bogor ada yang hampir kena gitu ya. Nyalip motor truk berdua cuy, soalnya gede-gede nih cuy, kalau mau disalip bahaya nih cuy. Kayak nggak ada jalan lain aja ini. aduh. Perjuangan banget ini menuju ke tempat Bang Hasan. Aduh, kalau jalan kecil sih, Ki. Bener nggak, Ki? Dalilahi, bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran sih lewat jalan kayak gini, cuy. Aduh, buset. Ini mah ke hutan, bener-bener. Kebon, anjay. Kebon, ini mah kebon. Masa ini bener-bener lewat sini, cuy. Gak salah, cuy. Tengah-tengah sawah lagi, kanan kiri nggak ada rumah nih cuy, nggak lihat cuy. Aduh, bahaya. Mas, aku ngerinya kepleset aja cuy, pasti langsung jatuh ngubrak cuy. Jatuh kalau misalnya meleset cuy. Ah.
lampu-lampu juga sih. Aduh, malah debunya banyak banget lagi, anjay. Apa jangan-jangan ini tempatnya? Bukan lah ya. Oh ini. Oh ini. Ush. Alhamdulillah. Alhamdulillah cuy, ya Allah. Sampai juga. Duh, gua sampai bingung, panik cuy. Duh, 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 duh. Bismillahirrahmanirrahim. Gile rame cuy. Gelap bang, gelap cuy. Tahun 9 Bemkuy, Bemkuy. Waalaikumsalam. Ada yang memori HP sebelah. Eh bang, langsung makan ya. Siap, siap, siap. Woi, silap. Aduh, aduh. Ini terlalu gelap nih. Cahaya ilahi ini, cahaya ilahi. Orang mana Anda? Anda orang mana? Anda orang mana kok kesini sini? Ini enggak ada sawah apa-apa. Pajar, pajar. Pajar, pajar. Pajar. Helmnya dong. Untung gua bawa enever gua untungnya. Aduh. Aduh, 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 aduh. Ngapain lu? Ngapain? Eh kakak jauh. Ternyata yang Bogor dia sampai sini duluan cuy. Salam ala Muhammad. Orang jauh, orang jauh. Pulang ya, Rul. Aduh. Bukan itu, bukan Jerul. Woi, lebaran, lebaran, lebaran. Oke lah cuy, alhamdulillah akhirnya nyampe sini juga ya cuy ya. Ya meskipun apa ya, dengan perjuangan semaksimal mungkin ya ya. Oh liatin wong. Hei, orang jauh, orang jauh, orang jauh, orang jauh. Oke cuy, mungkin video cukup sampai di sini cuy ya. Karena perjalanan jauh, menguras waktu juga ya cuy ya. Alhamdulillah kita sampai dan kita mau ngopi-ngopi dulu atau mungkin kita langsung tidur gitu ya. Oke. Nanti kita sambung lagi, oke. Alhamdulillah banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.